kawan-kawan, halo. Di lapangan terkadang ada ilmu-ilmu, istilahnya ilmu yang praktis-praktis harus kita laksanakan atau kita cari akal. Di mana seperti di sini misalnya saya akan coba menguraikan trik-trik tersendiri. Kita kalau kita tidak mempergunakan alat, kadang-kadang alat kita jauh di proyek-proyek kan seperti itu. Ini adalah besi. Besi ini kadang-kadang kita ingin potong, potong ada udah lengket. Kemudian kita punya alat atau alatnya jauh, kita mengambilnya kan malas kadang-kadang kan. Ada trik-trik simpel karena kita udah bekerja jauh di atas di bangunan, turun lagi atau minta tolong kawan, kawan pun sibuk. Nah, seperti di sini ada triknya tersendiri. Kalau kita mau motong besi ini, pakai tangan aja. Hah, ini luar biasa ini kawan-kawan. Sebenarnya besi ini kalau kita bengkok-bengkokkan seperti ini, ikuti aja trik saya bagaimana cara memotong besi tanpa pakai alat, cukup dengan tangan kosong. Nah, seperti ini besinya. Nah, cukup seperti ini kawan-kawan. Ini adalah besi yang terpasang di sini. Oke. Nah. Oke, terpasang habis. Dia seperti ini aja kalau kita di lapangan cukup mudah. Demikian triknya cara memotong besi tanpa pakai tangan aja.